Assalamualaikum teman-teman, terima kasih ya sudah mengklik video saya. Hari ini saya masak sambal balado terong sama teri ya. Ikuti terus video saya sampai habis ya. Ini saya punya satu buah terong, kemudian sedikit teri ya. Panaskan minyak, kemudian goreng terongnya. Nah, ini seperti ini udah mateng ya. Nggak usah terlalu lama gorengnya, nanti dia terlalu lembek. Seperti ini angkat. Kemudian lanjut goreng terinya ya. Terinya yang udah saya cuci bersih. Goreng sampai garing. Setelah terinya rapuh, angkat. Nah, seperti ini sudah ya. Ini sudah rapuh atau renyah ya. Setelah bawang merahnya harum dan berubah warna kuning kecoklatan, langsung aja ini saya masukkan cabai merah, bawang putih, sama tomat ya yang sudah saya blender. Tumis sampai matang dan tanah ya. Tambahkan daun salam. Nah, ini sambalnya sudah mateng. Saya mau koreksi rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah pas ya. Kemudian ini saya masukkan teri sama terong yang telah digoreng tadi ya. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Ini sambal terong teri saya sudah mateng. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya bantu saya dengan cara like, subscribe, dan jika teman-teman suka boleh share ya ke media sosial teman-teman. Aktifkan juga tanda loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan menu-menu sederhana ya dari dapur saya. Terima kasih. Semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman.